الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد. الحمد لله. Kita bisa lanjutkan lagi kajian kita telah kitab Mafahim Siyasiyah di Sitakhrin. Mohon maaf minggu lalu terkendala karena saya ada kegiatan ke luar kota, tidak kondusif di perjalanan. Kita akan lanjutkan masih membahas tentang permasalahan besar politik ini. Pembahasan ini dibahas tentang apa namanya persoalan beberapa atau tipikal ya beberapa dari negara adidaya dan kita sudah bahas beberapa dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang Inggris ya insyaallah. Di pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan bahas terkait dengan partai politik di Inggris itu seperti apa. Jadi sebagaimana negara-negara demokratis lainnya, sebenarnya keberadaan partai politik itu kan bagian dari the ruling system ya. Apa namanya? Organisasi yang nanti akan menjalankan roda negara. Dan walaupun Inggris sudah kita bahas adalah negara monarki, namun monarki Inggris tidak lagi menjadi negara monarki absolut, tetapi juga monarki apa namanya konstitusional. Monarki yang memberikan ruang kepada rakyat untuk turut serta dalam menjalankan roda pemerintah. Dan itu terjadi pasca Renaissance di Eropa, ketika keberadaan monarki absolut itu menjadi tidak populer. Akhirnya kemudian kerajaan-kerajaan di Eropa itu mereka memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pemerintahan dengan mekanisme demokrasi. Sehingga keberadaan raja atau kerajaan ya itu menjadi sekedar simbol saja. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan akhirnya kemudian bermunculanlah partai-partai politik termasuk di Inggris. Tentu keberadaan partai politik di Inggris sekarang itu sifatnya apa namanya tidak tiba-tiba ya, tetapi juga ada proses dari yang awalnya hanya beberapa partai saja, akhirnya kemudian sekarang berkembang menjadi cukup banyak partai di Inggris ya. Dan sebenarnya antara partai satu dengan partai lain, kalau kita urai dari family tree-nya, dari pohon keluarga, pohon munculan partai-partai tersebut ini menunjukkan bahwa partai-partai itu hubungan antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Dan bisa jadi memang karena ada semacam ketidaksinkronan elit partai akhirnya kemudian mereka membentuk partai yang baru gitu. Dan itu menjadi lazim di negara-negara demokratis. Lahirnya partai-partai baru, pecahan ya, dari partai-partai sebelumnya. Nah, contoh misalkan di bagian ringkas ini kan ada partai yang split form, yang garis putus-putus, ada juga yang merge into. Jadi ada yang dia bergabung, ada juga yang kemudian dia apa split ya.
memisahkan diri dari partai. Nah, sehingga kurang lebih inilah partai-partai yang ada di Inggris. Saya nggak akan bahas satu persatu, tapi di dalam kitab ini dibahas dua partai utama di Inggris, yaitu Partai Buruh atau Labour Party dan Partai Konservatif. Kadang masih digunakan istilah atau nama partai awalnya, yaitu Tory Party. Jadi kalau membaca literatur terkait dengan partai di Inggris, kalau menemukan istilah Tory Party atau Partai Tory, itu adalah nama lain dari Partai Konservatif. Ini supaya nanti familiar juga dengan istilah-istilah yang digunakan. Walaupun kalau di kitab ini memang kadang apa, kitab ini tidak menyebut sebagai Tory Party, tapi Konservatif Party. Nah, cuman ini kadang dua nama ini sering digunakan dalam berbagai literatur terkait dengan partai politik di Inggris. Nah, jadi secara umum bahwa partai konservatiflah yang menguasai Inggris. Dan keberadaan partai buruh yang sekarang bergantian dengan partai konservatif, analisis dalam kitab ini itu adalah memberikan ruang kepada pihak-pihak yang memberikan cara-cara yang dengan sudut pandang yang berbeda untuk menangani persoalan politik di Inggris, dan itu kemudian dilakukan oleh partai buruh gitu. Dan tipikal dari partai buruh sebenarnya, nanti juga dibahas di berikutnya, itu tidak terlalu jauh secara signifikan ya dengan partai konservatif gitu. Nanti di bab ini juga dijelaskan bahwa memang tipikalnya kurang lebih sama dengan Amerika Serikat ketika ada Partai Republik dan Partai Demokrat. Walaupun secara historis justru terbalik gitu ya. Partai Republik di Amerika yang karakternya konservatif itu belakangan muncul dibandingkan Partai Demokrat yang lebih liberal. Sedangkan Partai Konservatif di Inggris ini justru lebih dulu muncul, yang kemudian baru muncullah Partai Buruh. Nah, kalau kita lihat dari sisi kemunculannya, jadi kapan partai itu muncul di Inggris ya? Itu adalah ketika ada The Reform Act ya, tahun 1832, dan disitulah kemudian ada dalam tanda kutip ya mitra dari kerajaan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut serta di dalam pengelolaan pemerintahan di Inggris ya. Disitulah kemudian muncul partai konservatif. Dan itu menjadi partai tunggal kurang lebih selama 30 tahun. Nah, setelah itu, ketika kemudian muncul dorongan bahwa partisipasi masyarakat itu diperluas dengan munculnya Representation of the People Act tahun 1867, kemudian apa namanya, muncul partai yang kedua di Inggris, yaitu Partai Liberal. Jadi Partai Liberal itu sudah ada sebelum kemudian memperjuangkan hak politiknya yang kemudian baru diterima tahun 1867. Itulah Partai Liberal dengan pemimpin pertamanya William Gladstone. Dan kemudian ketika faham sosialis ya, komunis, walaupun tidak sampai komunis ya, sosialisme itu berkembang di Eropa tahun 1800-an, 1900-an. Akhirnya kemudian perjuangan kaum buruh itu juga masuk ke ranah politik. Gitu. Dan di Inggris kemudian muncul Reform and Redistribution Act tahun 1884. Dan beberapa tahun setelah itu muncullah Partai Buruh ya, yang kemudian memperjuangkan hak-hak kaum buruh. Makanya tadi di kitab ini disebutkan bahwa memang
keberadaan partai buruh itu lahir untuk memberikan ruang terhadap kaum buruh yang kemudian masuk ke ranah politik. Kita tahu bahwa Inggris ini kan negara industri. Kalau kita ingat revolusi industri, ya, perkembangan teknologi yang mengembangkan berbagai kemajuan di bidang sains dan teknologi, itu salah satu pusatnya pada saat itu di Eropa adalah di Inggris. Makanya kemudian kehadiran para buruh ini, mereka cukup banyak dan kemudian memperjuangkan hak-hak politiknya dalam partai. Itulah partai. Nah, itu di tahun 1900-an. Nah, barulah setelah itu muncul partai-partai baru, ya. Mulai Ulster Union Party, Sinn Féin, ada Cymru, ada Scottish National Party, Party, ya. Scottish itu di daerah Scotland, lainnya kemudian tidak hanya di England atau Wales, ya, tapi juga negara bagian Inggris sebelah utara, Scotland itu juga ada partai-partai yang sifatnya lokal, gitu. Nah, baru kemudian di tahun 1970-an, partai-partai ini kan tadi ada yang pecah satu sama lain. Nah, ini muncullah partai-partai baru, ya. Nah, sampai tahun ini, data sampai 2010 ini, yang awalnya tadi satu, akhirnya menjadi sekian belas partai yang ada di Inggris, gitu ya. Yang itu, apa namanya, ya, selain hak politik berpartainya dibuka ruang ya, sejak tahun 70-an, tapi juga memang ya partai itu menjadi semakin mencoba semakin segmented ya, menyasar kepada kalangan-kalangan tertentu. Misalnya muncul tadi Christian Party, tapi dia memang menyisir ke kaum agamawan. Tapi juga ada Christian People Alliance. Ini juga di Scotland juga ada tadi ada Scottish National Party, tapi muncul Scottish Socialist Party. Partai buruh muncullah Socialist Labour Party. Jadi buruh itu kan identiknya sudah sosialis, tapi mungkin secara ideologi supaya lebih kental lagi muncul Socialist Labour Party dan lain sebagainya. Nah, inilah perkembangan partai-partai politik di Inggris, walaupun tadi disinggung bahwa memang dari sejumlah partai-partai yang ada itu yang dominan, ya, yang kemudian selama sejarah keberadaan Inggris mengadopsi keberadaan partai-partai politik itu adalah justru yang sangat menonjol itu adalah partai konservatif, ya, berikutnya adalah partai buruh. Nah, kemana itu partai liberal? Kalau balik lagi ke, kan harusnya partai liberal itu partai yang kedua yang muncul setelah partai konservatif. Ya. Memang partai liberal ini pecahnya terlalu banyak gitu ya, sehingga kemudian apa namanya keberadaan partai liberal ini tidak kokoh, tidak kuat gitu. Sehingga kurang begitu bisa, ya mungkin karena liberal ya bebas gitu ya. Akhirnya kemudian ketika muncul partai-partai pecahan dari partai liberal ini menjadikan partai tersebut menjadi semakin kurang kurang pendukung fanatiknya itu tidak terlalu banyak gitu. Sehingga akhirnya kemudian yang dominan itu adalah partai konservatif dan partai buruh. Nah, ini gambaran sederhananya ya. Jadi ada Partai Tory, lahir Partai Konservatif, muncul Partai Liberal. Partai Konservatif itu sempat kemudian ada gabungan, ada pecah ya. Ada yang masuk, yang tetap konservatif, ada yang kemudian bergabung dengan Partai Liberal. Tapi Partai Liberal ini memang banyak terjadi. Partai Buruh dia memang muncul belakangan, tapi dia tetap konsisten ya, walaupun dari partai buruh ini yang pecahan dari partai buruh ada yang masuk ke liberal demokrat, tapi partai liberal demokrat Inggris memang yang dominan gitu ya. Nah, tadi yang saya sebut Tory Party itu nama sebelum dari partai konservatif.
Kapan diganti dari Tory Party menjadi konservatif itu tahun 13, 1834. Okay. Nah ini yang tadi disebut bahwa memang antara partai-partai yang ada itu yang berhasil kemudian memimpin ke pemerintahan di Inggris itu ya gantian antara partai buruh ya yang warnanya merah dengan partai konservatif yang warnanya jadi ya kadang bergantian di antara mereka ya sesuai dengan isu yang kemudian berkembang pada saat. Nah, ini partai konservatif itu memang menjadi partai yang terbesar kedua ya. Karena memang sekarang partai yang dominan itu besar partai buruh. Tapi tetap secara historis dia yang paling tua ini. Bahkan tidak hanya di Inggris, termasuk juga di dunia, dia menjadi partai yang sangat tua. Makanya kalau kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang karakter Inggris yang apa, yang old style ya, itu memang salah satunya adalah pengalaman politik dalam berpartai itu memang cukup tua ya. Yang kemudian itu dijadikan rujukan terutama di negara-negara. Nah, kenapa Partai Buruh sekarang kemudian seolah-olah menyalip atau mengambil alih posisi kepemimpinan di Inggris? Karena memang dia apa namanya mencoba mengadopsi apa yang kemudian dilakukan oleh Partai Konservatif sehingga apa namanya keberadaan Partai Buruh ini menjadi lebih populer ya. Walaupun memang gaya-gaya Partai Buruh itu sekarang memang tidak jauh berbeda dengan apa yang kemudian ditunjukkan oleh Partai Konservatif. Ini contoh misalkan yang diangkat di dalam kitab ini pemimpin Partai Buruh saat itu ya. Buku ini sebutnya sekarang. Tony Blair, nah itu memang dia yang menggeser ya. Bagaimana kemudian tipikal dari Partai Buruh di sini akhirnya kemudian tidak jauh berbeda dengan Partai Sepak. Bahkan Margaret Thatcher ya menjadi pemimpin Partai Konservatif itu menjadi apa namanya sosok yang kemudian ditiru oleh Tony Blair dalam menjalankan program-program Partai Buruh ketika memimpin Inggris pada saat ini. Nah, ini sedikit informasi ya tentang Tony Blair. Ya, Margaret Thatcher ini terkenal sebagai apa namanya wanita bertangan besar. Jadi pemimpin saat itu ya di dunia apa namanya yang kemudian cukup powerful kuat gitu ya itu adalah Margaret Thatcher. Nah, sehingga dengan pola antara Partai Buruh dengan Partai Konservatif di Inggris semacam itu akhirnya menjadi mirip apa yang terjadi di Amerika antara Partai Republik dengan Partai Demokrat. Jadi dua partai yang dominan dan dua itu saling bergantian memimpin pemerintahan. Tetapi yang membedakan itu fokus. Tapi dari sisi tipikal pengelolaan negara, kurang lebih tidak ada jauh perbedaan. Makanya kalau kita lihat dari perbandingan ya, persamaan antara Inggris dan Amerika dari sisi kepartaian itu kan seolah-olah akhirnya kemudian mengerucut sama-sama jadi biparti sistem. Pemerintahan yang diatur oleh dua partai politik saja. Dan ini dalam kajian perbandingan politik internasional seolah-olah menjadi apa namanya menjadi pola yang ideal gitu ya dalam sistem demokrasi gitu. Bahwa negara demokratis yang ideal itu seperti Inggris dan Perancis cukup dua partai saja
Dan ketika banyak partai pun nanti berkoalisi gitu ya istilahnya, itu ke dua kubu gitu ya. Akhirnya kemudian muncullah partai pemerintah dan partai oposisi gitu. Kenapa minimal atau idealnya dua? Karena kalau kalau satu itu menjadi partai otoriter, hanya satu partai yang dominan di satu negara. Tidak ada balancing ya, penyeimbang gitu. Tapi kalau lebih dari dua, misalkan tiga gitu ya. Nah, tiga itu nanti persoalannya ketika satu memerintah, yang dua itu ya sama saja. Dia harus memposisikan sebagai oposisi gitu. Nah, ini kan ya menarik kalau kita tarik ke politik di Indonesia ya, ketika calon itu tiga gitu ya. Ya ketika satu, dua, tiga, yang kemudian menurut quick count yang menang dua, satu dan tiga ini kan mungkin ya suka tidak suka, mau tidak mau, akhirnya kemudian dia menjadi oposisi dari yang berkuasa. Ketika sama-sama oposisi ya apa, naturalnya ya alamiahnya ya mereka akan bekerja sama karena sama-sama oposisi gitu. Nah, cuman kan ketika secara ideologis mungkin itu berseberangan, ya itu menjadi ada sekat-sekat. Paling nanti di isu-isu tertentu mereka tidak bisa sama-sama. Tapi dalam konteks isu menjadi oposisi pemerintahan, ya mereka semestinya itu bisa sama-sama. Makanya dengan begitu, gitu ya, ini teori demokrasi ya, dengan biparti sistem itu stabilitas politik itu akan terjaga karena masing-masing menjalankan peran ya. Peran sebagai penyelenggara negara dan peran sebagai kontrol oposisi dan di situ kerjasama antara partai politik dan juga kelompok-kelompok kepentingan itu. Ini kemudian tipikal yang dianggap mirip gitu ya antara Inggris dengan Amerika. Nah kalau lebih kita dalami lagi ya, perbandingan antara Inggris dan Amerika, memang ada perbedaan yang juga cukup mendasar. Misalkan dari sisi ini konstitusi di sini. Bahwa proses kemunculannya kalau di Inggris kan itu proses evolusi. Inggris itu civil war itu tidak apa? Tidak menjadi civil war yang kuat seperti di Amerika ada revolusi. Tapi itu ketika sudah diberikan hak rakyat itu oleh kerajaan itu sudah dianggap clear selesai. Sedangkan di Amerika itu kan lewati beberapa tahapan revolusi. Makanya kemudian konstitusi Amerika itu dianggap cukup mewadahi isi proses historis kemunculan negara. Nah, sistem negaranya Amerika kan republik ya, presidensial. Kalau Inggris dia kerajaan tetapi melibatkan parlemen. Makanya parliamentary system itu beda di sana. Nah, kemudian tadi karakter kuat dari yang di situ adalah konservatif, ada tradisi. Kalau Amerika itu ya sebaliknya, dia liberal. Gitu. Makanya kehadiran Partai Demokrat itu menjadi partai yang awal di Amerika. Karena memang kultur awalnya itu bebas, gitu ya. Sedangkan Republik itu muncul belakangan ketika memang kaum pemilik modal di Amerika itu merasakan urgensinya untuk terlibat di dalam pemerintahan. Akhirnya kemudian mereka berpolitik dalam partai publik. Sedangkan di Inggris justru partai buruh itu belakangan. Jadi kan memang kaum buruh itu mencoba mengakomodasikan partisipasi. Nah, secara konstitusi, apa bedanya Amerika dengan Inggris? Amerika itu ada undang-undangnya ya, ada codifying-nya. Ada kodifikasi dari komunis ini kan termasuk konstitusi yang unik.
tidak ada kodifikasi. Makanya kemudian kalau nanya apa konstitusi Inggris itu nggak ada. Kalau Indonesia kan ada Undang-Undang Dasar 45 gitu. Kita juga punya konstitusi of the United States. Inggris pun nggak ada, tapi ketika ada aturan-aturan yang disepakati oleh kemudian secara apa namanya proses terus diterima di masyarakat dan di jalan. Prinsip sebenarnya hampir mirip ya, cuman ini dengan bahasa yang berbeda. Amerika mengedepankan separation of power, yang pemisahan kekuasaan. Di Inggris juga sama, cuman lebih ditonjolkan adalah parliamentary sovereignty, jadi ada kedaulatan di parlemen seperti yang struktur yang sudah kita jelaskan. Kesatuan negara, United States, sebenarnya walaupun sama ya, Inggris itu kan United Kingdom, tapi ya, federal gitu ya. Tapi dia tidak menonjolkan aspek federasinya, gitu. Beda dengan Amerika. Gitu. United States of America, United Kingdom sama-sama United, tapi Inggris seolah-olah kental menjadi negara kesatuan. Padahal sebenarnya dia itu serikat. Dan lain sebagainya. Ini sebagai gambaran perbandingan antara Inggris dan Amerika. Nah, kembali ke partai. Jadi di partai buruh gitu ya, kemunculannya itu memang diawali dengan kesadaran bahwa Inggris itu didominasi oleh kaum bangsawan kapitalis. Hanya kemudian partisipasi dari kaum buruh itu untuk bisa menuangkan hak berpolitiknya itu kemudian diperjuangkan dengan kemunculan partai buruh. Walaupun isu yang kemudian diangkat oleh partai buruh, kemudian dengan partai konservatif itu ya, ini dianggap sebagai ini teori yang ada di Inggris ya, ada labor or conservative cycle. Jadi dua-duanya itu saling ya, kalau tadi dibahas di paragraf sebelumnya itu, dia saling bergantian untuk memainkan perannya untuk bisa mengelola masyarakat. Misalkan partai buruh, ya, dia isunya terkait dengan masalah pajak. Kadang kemudian partai buruh ini dianggap terlalu banyak menggelontorkan dana ya untuk menjalankan roda ekonomi. Jadi tidak seperti partai konservatif gitu ya, yang dia kemudian namanya juga konservatif ya, lebih otoriter dalam tanda kutip untuk pengaturan negara. Nah, ketika partai buruh naik, masalahnya keuangan bermasalah. Akhirnya kemudian itu mendapat kecewaan masyarakat. Jadi masyarakat pilih partai konservatif. Ketika partai konservatif naik, dia terlalu keras gitu ya, ekonomi di bawah kontrol. Akhirnya kemudian masyarakat juga ingin dan ya itu menjadi tesis satu tesis tesis dan menjadi cycle ya, saling berganti ya, satu sama lain. Ini yang terjadi. Makanya kemudian saya mulai bisa memahami kenapa di dalam kitab ini dibahasakan bahwa kehadiran partai buruh itu menjadi sesuatu yang dimunculkan untuk kemudian memberikan solusi terhadap keadaan yang tidak bisa ditangani oleh partai konservatif. Tapi partai konservatif itu juga dia paham bahwa karakter partai buruh semacam itu nanti akan ada batas tertentu dari masyarakat untuk memberikan kepercayaannya kepada partai konservatif. Makanya kemudian menjadi cycle, menjadi sesuatu yang bergiliran. Nah, ini kalau kita detilkan ya, bagaimana isu yang diangkat oleh partai buruh dengan partai konservatif ya, bahkan dalam isu tentang nah, ini juga dikutip di dalam kitab ini bagaimana tokoh-tokoh partai buruh saat itu ya yang kemudian apa namanya bagaimana mereka menunjukkan
kemampuannya untuk membatasi dominasi kekuatan yang berkuasa di pemerintah. Nah, misalkan disebut di sini ada Ernest Bevin, apa di pas Perang Dunia ke setelah Perang Dunia Kedua ya, seperti dan ini menjadi tokoh pendirian negara Israel, Zionis Yahudi. Kemudian juga ada Jim Brown, ini juga menjadi tokoh di Partai Buruh yang bisa menunjukkan kemampuannya pada saat dia memimpin. Nah, sedangkan Partai Konservatif memang ya seperti halnya tipikal konservatif ya. Jadi proses kemunculan pemimpin di konservatif itu tidak sebebas seperti apa yang dilakukan di partai itu. Makanya kehadiran pemimpin berikut dari partai konservatif itu biasanya ada dominasi dari pemimpin sebelumnya. Ini juga diangkat di dalam kitab ini. Misalkan Lord Home itu kemudian diangkat oleh Macmillan, atau John Mayer itu juga oleh Margaret Thatcher ya. Kalau kita lihat dari timelinenya ya, ini apa civil civil. Nah, misalkan begini kita bisa baca. Nah, ini kan yang biru itu partai partai konservatif. Tadi disebut namanya Macmillan. Dia memimpin dari tahun 50-an sampai 60-an. Berikutnya adalah apa namanya? Douglas Home. Jadi biasanya berurut-urut, tapi ketika masyarakat Inggris dia kecewa dengan kepemimpinannya Douglas Home, akhirnya kemudian Partai Buruh yang berkuasa. Nah, sama juga kayak Margaret Thatcher dengan John Mayer. Nah, ini juga sama. Tapi ketika kecewa dengan John Mayer, muncullah pemimpin dari partai itu. Jadi kalau kita lihat dari warnanya ya, memang yang dominan itu partai konservatif bahkan sampai sekarang. Di tahun sekarang ini kan Perdana Menteri Inggris itu cepat berganti ya. Tidak terlalu lama dia berkuasa. Sejak dari David Cameron itu dia turun gara-gara kasus Brexit ya. Kemudian muncul Theresa May, dia juga tidak lama, hanya 3 tahun. Yang paling lama itu Liz Truss ya. Dia hanya sekian bulan saja. Sekarang yang memimpin adalah keturunan India ya, Rishi Sunak. Nah, ini proses pemilihan di Partai Konservatif. Jadi walaupun di kitab ini kan disebutkan bahwa pemimpin konservatif itu dia cenderung dipilih atau ditunjuk ya oleh pemimpin konservatif sebelumnya. Walaupun memang secara formalitas ada proses pemilihan gitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat misalkan John Major ini kan sudah mulai bersaing dengan Margaret Thatcher di tahun 89. Walaupun memang masih kecil ya, sangat dominan Margaret Thatcher. Tapi kemudian berikutnya John Major ini dia menggantikan Margaret Thatcher. Walaupun dia tidak sekuat Margaret Thatcher ya. Seperti pesaing-pesaing yang lain dan seterusnya. Ini juga yang sampai sekarang di yang terakhir itu kemenangan dari Sunak itu walaupun memang sebenarnya tidak terlalu kuat ya Sunak ini karena ada pesaing-pesaing yang lain. Ya, mungkin itu beberapa hal terkait dengan partai politik. Ini mohon maaf. Kita di partai politik saja.
karena kondisi saya juga kurang begitu fit. Mangga nanti kalau ada yang perlu didiskusikan untuk bahasan berikutnya nanti kita seolah lanjutkan dulu. Halo, Pak. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini kita baru saja mendengarkan pemaparan dari Al-Ustaz berkaitan dengan adidaya ini seperti adidaya Inggris ya, berkaitan dengan fokus pembahasan seputar latar belakang ataupun juga kemunculan dan juga perkembangan partai politik di Inggris yang cukup kita dapat gambaran bahwa di Inggris hari ini ya yang mayoritas mendominasi dari partai yang ada di sana, baik itu dari partai konservatif maupun ada partai buruh ya. Ya. Insya Allah, Bapak Ibu, ini kita buka sesi tanya jawab di antara Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya seputar tentang tema kita, baik yang mungkin pernah dibahas di segmen sebelumnya atau di episode sebelumnya, bisa juga yang masih seputar tentang negara adidaya Inggris ya. Pertanyaannya bisa nanti Bapak Ibu kirimkan ke kolom chat atau yang ingin bertanya langsung juga bisa raise hand ya. Ya, Alhamdulillah ini sudah ada yang bertanya. Oke, kita mulai dari dua penanya ini Ustaz, ada Pak Herman dan Ibu Faiz ini ya kalau tidak salah. Dari Pak Herman dulu, monggo Bapak. Pak Herman, silakan. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin pertanyaan saya agak umum Ustaz. Ini tentang tadi kan dijelaskan tentang partai. Bagaimana dulu di Amerika itu dijelaskan tentang bagaimana partai di sana yang dominan yaitu Republik dan Demokrat. Yang saya tanyakan itu tentang ini kan negara-negara adidaya. Apakah partai-partai ini juga sebagaimana negara-negara yang lain yang mana negara itu dimonopoli secara ekonomi maupun politik oleh kaum kapitalis yang sekaligus juga orang partai, terutama ketua partai itu yang kemudian banyak melakukan intervensi politik ataupun ekonomi di negara itu. Yang saya tanyakan itu kan kalau negara-negara adidaya ini terkesan seperti rapi ya sehingga bisa melakukan penjajahan ataupun invasi ke luar ke negara-negara kecil itu. Padahal bisa dibilang polanya mirip-mirip yang dimana di monopoli ataupun didominasi oleh orang-orang kapitalis yang sekaligus juga menyokong partai ataupun mereka adalah anggota partai itu sendiri. Yang saya tanyakan untuk sebenarnya bagaimana polanya sehingga ada negara yang rapi seperti negara-negara adidaya. Ada juga yang buradul sebagaimana di Indonesia ini kan tarik ulur kepentingan begitu sehingga kacau balau. Sedangkan di negara-negara kapitalis itu terkesan rapi. Bahkan kan ada teori konspirasi yang mengatakan negara-negara adidaya itu kalau nggak salah bukunya Muhammad Isa Daud ya mengatakan dalang atau mastermind dari negara-negara itu sehingga bisa memonopoli politik secara global itu Dajjal dan Inggris, Dajjal dan Iblis. Kemudian membimbing mereka. Sedangkan di negara-negara apa di negara seperti yang dijelaskan dulu di Amerika ataupun di Inggris ini siapa sebenarnya yang kemudian bisa dibilang mastermind-nya lah sehingga
permainan mereka ataupun dominasi mereka dalam mengatur negara ini sehingga bisa bahkan itu kan bisa sampai dijelaskan dulu di Amerika ada 800 lebih yang apa agen kelompok ataupun grup intelijensi itu ya. Itu kenapa bisa serapi itu Ustaz? Sedangkan di negara-negara berkembang ini amburadul itu Ustaz. Ini itu Ustaz yang bisa ditangkap. Bisa kemulakan. Waalaikumsalam. Gimana, Sam? Kita masuk ke pertanyaan yang lain. Satu-satu aja ya. Oke, mohon kita. Baik. Pertanyaan dari Bang Herman ya. Jadi memang kalau membandingkan eksistensi partai-partai politik ya, di negara-negara yang ada di dunia ini juga harus kita kita baca dari sejarah kemunculan partai-partai tersebut dan juga relasi antara partai dengan kekuasaan baik itu dalam konteks pemerintahan ataupun dalam konteks negara. Karena kan setiap kalau kita lihat dari sejarah ya ada negara itu memang kayak Inggris ya. Dia negaranya sudah ada dulu gitu. Baru kemudian ada pihak-pihak yang ingin partisipasi politiknya diterima, hanya kemudian melakukan perjuangan melalui partai politik. Dan secara proses kan partisipasi itu berkembang. Ya. Awalnya mungkin hanya hak-hak politik, tapi ketika dinamika masyarakat berubah, muncul kemudian kalangan baru di level masyarakat, dan itu partai itu dan sehingga nanti dari situlah ruang berpartisipasi secara politik dalam sebuah negara itu akan kita bisa baca berdasarkan dari sejarah negara itu. Bahwa negara itu, nah nanti yang membedakan adalah ideologi negara gitu. Makanya nanti akan berbeda. Kita kita belum bahas ya tipikal negara komunis ya. Walaupun sekarang sudah ada ya. Kita belum bahas Rusia atau Cina lah, representasi yang ada sisa-sisa komunis. Kita kan baru bahas Jerman, bahas Amerika ya. Jepang gitu. Itu negara tipikal negara-negara kapitalis. Dengan tipikal negara kapitalis, maka kemudian partai politik itu pun akhirnya menjadi alat bagi kepentingan-kepentingan kaum kapital. Sehingga idealisme partai itu menjadi tergerus gitu. Yang awalnya dia adalah menjadi penyalur aspirasi atau menyalur partisipasi dari kaum yang awalnya mendirikan partai itu. Ini kemudian bergeser ketika partai itu sudah establish, kaum kapital lah ya, pemodal gitu dari partai itu. Jadi ada orang-orang yang memodali partai untuk ya menunggangi gitu ya, kepentingan dia melalui partai politik. Dan itulah yang itu kita kita tunjukkan ya di Amerika Serikat. Jadi ada foundation, ada think tank, ada corporation yang berada di belakang partai-partai yang ada di Amerika, baik dia Demokrat ataupun Republik. Nah, Inggris saya lupa, saya belum tambahkan ya siapa pendana dari Partai Buruh dan siapa pendana dari Partai Republik. Nanti di pertemuan berikutnya ya, dan tidak lupa
kaum kapital di belakang kedua partai itu siapa? Itu pasti ada. Termasuk juga tadi think tanknya, pemikir atau konseptor dari Partai Buruh dan juga Partai Konservatif yang ada. Itu juga ada. Dan kalau tadi disebut rapi, ya karena memang mereka sudah pengalaman banyak, sudah menjalankan prosesnya itu ratusan tahun. Kalau Inggris kan berarti kalau di tahun 1800-an ya, itu kan berarti udah 200-an tahun mereka berpartai gitu ya. Nah, kalau kita bawa ke Indonesia, ini diskusi di beberapa WA grup ya terkait dengan situasi politik yang baru lalu terjadi, itu kan mulai kebaca itu antara partai-partai yang old school di Indonesia. Kan dulu partai itu kan hanya hanya tiga ya, yang cukup lama di zaman Orde Baru, P3, PKB, PDI dan Golkar. Nah, ini yang dua ini, Golkar dan PDI ini, walaupun dulunya PNI jadi PDI gitu ya, dan Golkar itu adalah bentukan baru pada masa rezim Orde Baru. Sedangkan semestinya kan yang hilang itu dari sejarah kepartaian di Indonesia kan partai yang membawa Islam gitu ya, isu-isu keislaman. Dulu kan persaingannya itu antara dua itu kan, antara kaum nasionalis dan kaum religius ya. Ketika kalau kita baca sejarah Indonesia ya, makanya muncullah kenapa Piagam Jakarta, muncullah kenapa dulu ada apa namanya persaingan di badan konstituante gitu, kubunya itu dua itu. Tapi di masa Orde Baru persaingan dua kubu itu berhasil diredam gitu dengan memunculkan Golkar, PDI dan P3 ya, yang P3 itu anggaplah masih representasi dari perjuangan umat Islam, itu kemudian di apa, kebiri gitu ya. Dan ternyata mayoritas umat Islam di Indonesia itu bisa dimoderatkan dengan masuk ke partai. Nah, kalau bicara tadi pengalaman berpolitik gitu ya, PDI dengan latar belakang PNI itu sampai sekarang kan masih dalam tanda kutip kokoh gitu ya. Makanya perolehan 17 suaranya kan masih stabil lah gitu ya, fluktuatif ya, tapi stabil. Sama juga dengan partai. Orang yang pada masa reformasi itu semestinya meninggalkan partai-partai Orde Baru ya, PDI dan Golkar, justru pemenang pada saat pemilu tahun 99 itu kan PDI. Dan Golkar juga tidak jatuh suara, masih tetap eksis. Bahkan sampai sekarang kan tetap, walaupun tidak menjadi the majority ya, pemenang pemilu, tapi dia urutan dua, urutan tiga gitu ya, tetap aja stabil gitu. Nah, itu yang menunjukkan bahwa mereka sudah dalam tanda kutip ya, dewasa di dalam berpartai gitu. Ini terlepas dari ideologi, kepentingan dan sebagainya. Artinya persaingan elit politik di Partai Golkar, ada kubunya Yusuf Kalla, ada kubunya sekarang Erlangga macam-macam itu tetap penetrasi politik ke tengah-tengah masyarakat, kemudian juga alat-alat politik yang mereka miliki ya, jaringan sampai ke level masyarakat berupa grassroots itu mereka sudah stabil gitu. PDI, Golkar. Nah, sedangkan partai-partai yang baru ini kan misalkan muncul Demokrat, itu kan partai baru. Walaupun kalau dari sisi akar mungkin bisa ke Golkar-Golkar juga. Tapi dia fluktuatif, tapi mulai 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 menata. Kemudian Gerindra, itu kan Golkar juga sebenarnya gitu, pecahan. Tapi dia mulai menata. PKS misalkan.
dia mulai lagi bisa stabil gitu. Walaupun ya mungkin dia kalau dianggap kalau dalam tipologi Islam itu kan mungkin dari P3 pindah ke PKS gitu. Tapi P3-nya kan hancur berantakan. Bahkan ada dugaan di tahun ini P3 mungkin tidak masuk ke electoral threshold 4% gitu. Jadi makanya kemudian kedewasaan berpartai di Indonesia itu lebih, lebih lambat, bukan lebih lambat. Memang usianya baru gitu, dibandingkan dari Amerika dengan bahwa di belakangnya ada kaum kapital, ya cara bermain kaum kapital ya, yang di Amerika Inggris itu karena memang sudah lama mereka sudah punya pola gitu, tinimbang dengan di Indonesia ya, atau tidak hanya Indonesia ya, negara-negara yang secara politik gitu masih baru dalam kutip ya, itu kemudian akhirnya menjadi serabutan gitu ya, bahkan mempertontonkan tindakan-tindakan politik ya, masalah etika, kalau bicara etika masalah apa cara berkomunikasi, masalah menunjukkan bagaimana mereka saling tidak hanya saling bersaing tetapi juga meninggalkan janji-janji politik dan seterusnya itu sangat vulgar gitu. Dan ini memang ditopang oleh ada sebuah diskusi di WA grup itu tingkat kesadaran politik masyarakat yang masih, makanya kalau membandingkan antara politik di negara-negara Eropa yang lebih yang dianggap lebih established ya dibandingkan dengan negara-negara berkembang semacam Indonesia, kalau di sana itu demokrasinya, kalau bicara demokrasi itu sudah dewasa. Walaupun kan masalahnya karena memang sistem demokrasi menjadi alat untuk legitimasi aturan-aturan, termasuk aturan-aturan yang berseberangan dengan Allah kan gitu. Tapi cara berdemokrasinya itu dewasa. Tapi kalau misalkan di negara-negara berkembang kayak Indonesia itu, ya cara berdemokrasinya aja karena memang kesadaran masyarakatnya masih rendah itu masih jauh dari idealisme menurut demokrasi. Masih bisa dibeli oleh, yakin itu respon saya dari pertanyaan Pak. Walau-walau. Ya, Alhamdulillah sudah ditanggapi ya pertanyaan dari Pak Herman. Ini Pak Herman masih bergabung nih Pak Herman ya. Oke. Oh ya, afwan. Wa iyyakum. Oke, selanjutnya ke Ibu Faiz, masih bergabung Ibu? Oke, masih. Nah, monggo Bu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada beberapa. Yang pertama, pada pertemuan yang pertama dulu, yang awal ketika awal kali menjelaskan Inggris, gitu, okay. Itu kan panjenengan menunjukkan slide yang ada klasifikasi yang kemudian harus kita pahami, ada penyebutan dan apa bagian yang harus kita pahami yaitu tentang ketika itu tentang wilayah ya. Jadi kan ada yang disebut dengan Great Britain, kemudian ada United Kingdom, ada British Isles, kemudian ada The Crown. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, yang kemudian hari ini disebut negara Inggrisnya itu yang sampai mana Ustaz? Yang Great Britain saja atau yang United Kingdom atau yang sampai The Crown? Yang hari ini disebut dengan negara Inggris itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz, di dalam kitab ini tuh disebutkan tadi Ustadz sudah spill ya, apa sudah menyampaikan bahwa di kitab ini tuh disebutkan persisnya bahwa
Partai buruh itu sebenarnya hanyalah sekedar alat yang digunakan oleh partai konservatif dan seterusnya itu. Ini kok saya merasa kontradiktif nggih dengan penjelasan apa yang panjenengan sampaikan tadi bahwasanya partai buruh itu kan muncul ketika dunia mulai apa namanya dipengaruhi oleh ideologi sosialis gitu sehingga kemudian arah pikiran masyarakat dunia terarus juga ke arah sosialis itu sehingga kemudian sebagiannya akhirnya mengaktualisasikan gagasannya itu lewat politik gitu sehingga itulah kemudian di beberapa negara bisa jadi itu muncul partai buruh. Nah, itu bisa kami pahami gitu. Tapi kemudian kok di kitab ini disebutkan seolah kontradiktif gitu, seolah kemudian kemunculan partai buruh itu by design gitu oleh elit konservatif itu dengan kemudian dikatakan oleh Imam Taqiyuddin dikatakan bahwasanya sebenarnya partai buruh itu hanyalah sekedar alat gitu dari partai konservatif. Nah, ini sebenarnya apa namanya seperti apa kok yang awal tadi udah bisa difahami begitu bahwa kemudian adanya partai buruh itu diantaranya kemudian karena memang dunia mulai mulai diisi dengan gagasan ideologi sosialis itu bisa difahami. Tapi kok kemudian di kitab ini justru justru sebaliknya begitu justru kemudian dikatakan partai buruh itu adalah alat. Jadi seolah munculnya partai buruh itu by design gitu oleh alat oleh elit konservatif. Apakah seperti itu atau tidak? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ustaz, masih relate dengan pertanyaan yang kedua. Ketika memang dimention begitu ya oleh Imam Taqiyuddin pada paragraf itu, sebenarnya fakta yang persisnya terjadi itu seperti apa? Sampai kemudian beliau menyebutkannya gitu bahwa partai buruh itu hanyalah alat gitu dari partai konservatif. Persisnya peristiwa mungkin itu apa gitu ya? Jadi faktanya itu seperti apa? Ketika apa disebutkan begitu itu. Jadi kenapa sampai di mention begitu di dalam kitab gitu. Sebenarnya yang terjadi dulu apa begitu. Sampai menunjukkan analisa Imam Taqiyuddin tadi bahwa partai buruh itu alat dari partai konservatif. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Ustaz. Tadi mengkomparasi ya antara UK dengan apa namanya Amerika Serikat begitu. Ada satu komparasi yang kemudian Panjenengan menyampaikan bahwa Inggris itu tidak menonjolkan aspek federasinya. Itu maksudnya seperti apa, Ustaz? Pada pertemuan yang lalu saya masih ingat Panjenengan itu memberikan gambaran kepada kita tentang federasi atau apa namanya struktur negara-negara di Inggris itu. Mereka memang united, memang apa namanya bersatu gitu, tapi mereka justru kemudian dibiarkan memiliki identitasnya sendiri-sendiri. Sampai Panjenengan menyebutkan bahwa di apa bidang misalkan sepak bola saja itu masing-masing negara, masing-masing bagian itu maka memiliki klub sendiri, memiliki apa namanya tim sendiri gitu. Jadi England putih punya sendiri, Scotland punya sendiri, Wales punya sendiri, Ireland punya sendiri, gitu di kancah yang sama, gitu di pertandingan yang sama, gitu. Nah, ini bukankah apa namanya ya bentuk federasi, gitu. Terus kenapa tadi kok Ustadz mengatakan bahwa bedanya UK sama AS itu Inggris tidak menonjolkan aspek federasinya, tidak seperti Amerika di mananya, begitu. Oke, itu yang ke keempat ya. Terus kemudian Ustaz yang terakhir, yang kelima, pada pertemuan sebelumnya Panjenengan menyatakan ya di Inggris itu masing-masing apa istilahnya ini ya, England, Scotland, Wales dan Irland itu dipersilahkan gitu untuk ya istilahnya memiliki beberapa hal yang mereka sendiri tidak harus dijadikan satu. Bahkan sampai banyak banyak aspek gitu yang mereka kemudian dipersilahkan sendiri-sendiri. Terus kemudian yang saya tanyakan, so apa fungsinya disatukan menjadi United Kingdom gitu? Kalau kemudian ternyata dalam banyak hal sampai termasuk tadi contohnya olahraga mereka tetap sendiri-sendiri. Atau ada banyak yang masih dipersilahkan untuk independence gitu, untuk kemudian diatur sendiri. Ya, terus apa fungsinya disatukan? Oke, sampun Ustaz, lima itu jazakumullah khair.
pisang goreng. Langsung ditanggap kita. Masih di unmute-an. Mungkin saya share yang dulu ya, biar sama. Jadi Inggris yang mana yang kemudian menjadi topik pembahasan? Jadi Inggris kalau kemudian mulai kita bicarakan dalam konstelasi internasional gitu ya, atau ini kan konteksnya adalah ketika interaks atau memetakan Inggris dalam dalam kacamata internasional. Maka itu yang kemudian kita kalau kita lihat di peta ini itu adalah yang UK. Apa itu UK? Berarti Great Britain plus Northern Ireland. Ada empat kerajaan atau negara bagian. England, Wales, kemudian Scotland, dan North Ireland. Jadi itu UK. Karena sebenarnya kalau bicara British Isles ini kan bicara pulau ya, geografis. Itu bukan konteks politik sebenarnya. Kemudian bicara Great Britain, itu juga dalam konteks sejarah masa lalu ya, dalam konteks kerajaan-kerajaan yang bergabung. Makanya kemudian muncul tiga apa tiga kerajaan yang bergabung. Nah, sedangkan walaupun memang disebutnya United Kingdom, memang tidak semua tidak sepenuhnya semuanya kingdom. Tapi penyederhanaannya adalah itulah yang kemudian digunakan oleh Inggris ya sebagai representasi dari politik luar negeri Inggris gitu. Yang memang dia bukan independen, yang memang dia itu menjadi satu kesatuan politik ketika berbicara Inggris di Inggris di kancah dunia internasional gitu. Karena misalkan England atau Scotland atau Wales atau Northern Ireland ini kan dia tidak membawa politik secara mandiri ke dunia internasional. Sekalian tadi menjawab dengan pertanyaan keempat dan kelima. Makanya kemudian kita harus pahami juga tentang tipologi negara federal gitu. Negara federal itu kan yang mengistilahkan dia adalah dari sisi kemunculannya dia adalah bottom up ya. Awalnya negara-negara mandiri, ini kemudian mereka bersepakat bergabung. Maka tidak ada bedanya antara Inggris dengan Amerika karena sama-sama negara federal. Yang satu mah United States, yang lima United Kingdom gitu. Itu dari sisi kemunculan negara. Masing-masing negara independen sepakat untuk bersatu sehingga mereka mengintegrasikan negaranya itu menjadi satu entitas yang baru. Nah, entitas yang baru itu adalah ketika berbicara interaksi dengan negara lain, gitu. Makanya ciri dari negara serikat itu dalam konteks politik luar negerinya itu biasanya atau bukan biasanya selalu dia itu menjadi kewenangan dari pemerintahan federal gitu. Makanya pemerintahan lokal Scotland, England gitu ya, atau Ireland atau di Amerika negara-negara bagian itu mereka tidak punya kewenangan untuk kemudian berbicara politik luar negeri di negara-negara. Walaupun sekarang memang
emang sangat dinamis. Sekarang ada istilahnya paradiplomasi. Jadi diberikan kewenangan terbatas negara-negara bagian itu dia, tapi dia tetap terbatas ya untuk berinteraksi dengan negara lain. Makanya muncul misalkan ada sister city gitu ya, ada sister province gitu ya. Jadi kerjasama provinsi dengan provinsi, kerjasama kota dengan kota gitu. Padahal kan harusnya kerjasama antar negara itu di level pemerintahan pusat gitu. Tapi itu masih terbatas gitu, tidak kebijakan-kebijakan yang strategis gitu. Itu namanya para diplomasi ya. Diplomasi di level level apa? Para itu kan tidak sempurna ya. Di level tidak utuh gitu. Nah, jadi kalau bicara Inggris yang mana berarti United Kingdom ya. Karena itulah entitas Inggris dalam politik luar itu UK. Makanya penyebutan istilahnya itu UK. Cuman kan kadang ya itu masalah penerjemahan. Kita tuh menerjemahkan Inggris gitu. Kadang Britain. Britain itu ya ya Britania itu kan nama nama kepulauan itu ya. Makanya disebut British Isles, jadi kepulauan Inggris. Tapi secara politik baik Britania dengan istilah klasiknya ataupun United Kingdom itu yang kemudian jadi representasi dalam politik. Jadi kalau lihat peta ini UK ya. Jadi yang empat itu Scotland, England, Wales dan Northern Ireland itu dalam satu kesatuan, itulah menjadi satu kesatuan dalam politik luar negeri. Jadi kalau bicara Inggris dengan Amerika, Inggris dengan perang dunianya Inggris, politik dagangnya dan itu yang dimaksud adalah UK. Bahwa masing-masing juga punya tadi itu adalah kewenangan di semua negara federal itu kan diberikan kewenangan terbatas ya. Kayak tadi main bola boleh gitu. Nah, kenapa kok Inggris tidak menonjolkan federasinya tinimbang tinimbang Amerika gitu. Makanya tadi di perbandingan tadi ya itu karena memang isu di Inggris itu sangat sangat kental posisi UK-nya itu di negara-negara bagian itu sangat dominan. Beda dengan Amerika Serikat gitu ya. Jadi negara federal dengan sistem federasinya dan keotonoman dari masing-masing negara bagian itu sangat kuat di Amerika Serikat. Tinimbang di Inggris gitu. Nah, Inggris itu otonom negara bagian itu tidak sekuat di Amerika. Walaupun mungkin dari sisi simbolistik tradisional gitu ya itu ya wajar kayak Indonesia kan Indonesia kan negara kesatuan tapi bahwa provinsi-provinsi punya identitas lokal kurang lebih sama gitu makanya kenapa Inggris itu menjadi lebih mirip kepada negara kesatuan dari sisi apa ya bahasanya mungkin yang tepat dari sisi paham federasinya tidak terlalu muncul. Lalu kenapa mereka bergabung? Ya tentu ini bicara tentang historis. Bagaimana kemudian pada pertemuan sebelumnya ya bagaimana kemunculan negara Inggris itu? Karena mereka belum bisa kan ada sejarahnya itu bergabungnya negara-negara bagian yang ada di United Kingdom yang ini gitu kan. Ya, awalnya memang negara-negara itu sendiri-sendiri masing-masing gitu. Di Kerajaan England, kemudian Kerajaan England dengan Wales gabung gitu ya, dan ada Kerajaan Scotland gabung, dan ada awalnya dia Lordship of Ireland. Dan acuan Ireland ini kan dia tidak penuh ya hanya bagian utaranya ya, karena bagian selatannya kan tidak mau gabung makanya ada di bagian utara itu ada
perjuangan IRA, kelompok ya Inggris menyebutnya teroris ya, di Irlandia Utara, karena memang merasa Irlandia Utara itu bukan bagian dari Britain. Jadi kemudian mereka sampai sekarang masih melakukan pemberontakan terhadap Inggris. Jadi kenapa bergabung? Karena memang apa namanya, kerajaan-kerajaan itu baik dengan proses peperangan, proses perjanjian, gitu ya, mereka menggabungkan diri. Tetapi menggabungkan diri itu dengan tetap mempertahankan identitas-identitas lokal. Nah, itu nanti berbeda dengan Kerajaan Federasi Malaysia. Ya. Kalau Kerajaan Federasi Malaysia itu memang disetting oleh Inggris ya, sebagai penjajah. Agar kerajaan-kerajaan yang ada di Semenanjung Malaya itu dibikinkan satu negara, Kerajaan Federasi Malaysia. Kalau Inggris memang secara historis ya, cukup lama ya. Kalau kita lihat dari tahun-tahunnya itu kan kelihatan bahwa proses bergabungnya kerajaan-kerajaan yang ada di Inggris itu cukup lama. Tadi bisa dengan perang ataupun juga dengan perjanjian. Nah, itu yang ke 145. Nah, kemudian yang 2 dan 3 ya, terkait dengan masalah Partai Buruh. Ya, ya sebenarnya ini kan bagaimana kita melihat ya. Jadi ketika Inggris yang awalnya hanya partai konservatif muncul partai liberal, kemudian dengan adanya dinamika politik ya, maka kemudian aspirasi kaum buruh itu apa namanya diarahkan ya untuk kemudian diperjuangkan melalui partai gitu, muncullah partai buruh. Nah, kalau kita lihat dari sisi kemunculan partai buruh dengan diterimanya kaum buruh berpartai itu dalam konstitusi Inggris, tadi juga dalam slide sudah saya tunjukkan, itu kan ada apa namanya, ada jeda waktu ya. Kalau kita lihat, cek lagi di slide itu. Ada jeda waktu gitu. Nah, jeda waktu itu menunjukkan bahwa memang ada proses untuk kemudian mengidentifikasi dari realitas partai buruh ini dengan akhirnya partai buruh ini diterima. Nah, itu ada namanya ya, ada beberapa tadi, ada Reform and Redistribution Act gitu. Di situ kemudian ya karena kan beberapa perjanjian yang ada di Inggris itu memang dia atau apa, tidak hanya perjanjian ya, mungkin keputusan parlemen dan juga dengan raja itu kemudian mereka membuat aturan baru untuk kemudian mengakomodasi dinamika sosial masyarakat yang ada, akhirnya kemudian di situ salah satu yang memunculkan partai. Nah, perspektif dari kitab ini itulah yang kemudian disebut sebagai bahwa partai buruh itu menjadi alat gitu ya, bagi partai konservatif untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang tidak mampu diselesaikan oleh partai konservatif. Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh partai konservatif? Ya tadi, bagaimana kemudian mengakomodasi kalangan kaum buruh? Karena memang partai konservatif itu kan sudah diidentikan dengan partainya kaum bangsawan, partainya kaum pemilik landlord ya pada saat itu, pemilik tanah di sana. Artinya kalaupun misalkan kaum buruh ini gabung dengan partai konservatif itu kan sesuatu yang secara historis ya ada gap gitu, ada halangan gitu. Karena konservatif itu adalah partainya kaum bangsawan. Sedangkan kaum buruh yang sudah semakin dominan banyak, dan kaum buruh ini juga tidak hanya buruh gitu ya, tetapi juga mereka punya
ada orang-orang yang punya modal gitu, akhirnya kemudian menjadi para pengusahanya itu akhirnya kemudian bisa menjadi dalam tanda kutip ya mitra ya dari partai konservatif untuk bisa menyelesaikan problematika-problematika yang ada di, makanya tadi yang saya singgung terkait dengan cycle ya antara partai buruh dengan partai konservatif itu katanya saling saling mengisi gitu ya. Nah, itu yang kemudian oleh saya tadi disebutkan bahwa itulah alat gitu ya, untuk bisa mengisi kekosongan apa yang tidak bisa dilakukan oleh partai konservatif. Apakah itu by design? Ini kan masalahnya di analisis. Kalau statement dari penulis kitab ini ya itu dibuat by design. Nah, cuman kan analisis ini kan itu harus ditunjukkan ya, kalau tadi misalkan momennya apa faktanya. Ya ini nanti kita harus urai lagi di sejarah ya, sejarah kemunculan Partai Buruh di Inggris, kemudian juga relasi tokoh-tokoh Partai Buruh ketika awal munculnya gitu ya. Di Inggris gitu ya. Ada sebuah buku yang secara khusus membahas itu. Cuman ya mungkin nanti kita kita apa lah, the history of the Labour Party itu ada sebuah buku yang Partai Buruh ini dan kemudian bagaimana kiprah dari orang-orang yang ada di dalam Partai Konservatif untuk menjadi apa istilahnya itu mastermind ya dari kemunculan Partai Buruh. Jadi memang tidak tidak murni kaum buruh yang kemudian bikin partai, tapi memang ada elit-elit di Partai Buruh yang dia juga mendapatkan support ya dari apa namanya dari beberapa orang atau beberapa tokoh yang ada di Partai Konservatif. Dan itu bisa kita pahami dengan tadi dengan family tree British Political Party dari apa namanya dari pohon kemunculan partai politik ini. Makanya kemudian partai politik yang ada di Inggris ini kan antara partai buruh, partai konservatif, partai liberal itu ada relasi satu sama lain gitu. Tidak sepenuhnya mereka terpisah gitu ya. Bahwa mungkin kemunculannya awalnya tidak seolah-olah tidak tidak ada hubungan, tapi di titik-titik tertentu itu memang ada relasi. Nah, ini yang kemudian kita bisa analisis pola relasinya itu, baik mungkin relasi personal, mungkin dari relasi apa namanya supportingnya, pendanaan dan sebagainya. Ya, wallahualam. Oke, jazakumullah khair, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ini semua pertanyaan sudah ditanggapi oleh Ustaz. Kami ini waktunya udah jam 9 lewat 28. Gimana, Ustaz? Kita cukupkan, Ustaz? Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Kalau kita lihat di kitabnya, bahas tentang politik luar negeri ya, dan juga mungkin pola penjajahan Inggris ya di dunia internasional dan politik luar. Kemudian dua atau tiga pertemuan lagi lah tentang Inggris ini. Dan mungkin nanti tolong diingatkan juga yang tadi ya tentang partai politik, saya lupa untuk mengkaitkan dengan seperti yang di Amerika ya. Kira-kira partai buruh ini dari mana aja gitu. Bisa coba cari referensi. Walau. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian.